Jadi channel kita. Oke guys, hari ini aku bakalan main yang namanya Minecraft. Oke guys, jadi ini rumahku. Oke, jadi kita bakalan kasih tahu kalian tutorial cara membuat yang namanya apa, tenda. Kalau kalian lagi apa namanya, kalau kalian lagi tersesat, dan aku bakalan kasih tahu kalian cara membuat diamond dari bahan-bahan yang tertentu, guys. Bagaimana caranya? Ayo saksikan. Woi, kok keambil ya? Diambil kah? Oh tidak. Kemana dia? Oke. Dia bakalan tersimpan otomatis di sini ya. Oke. Kita bakalan langsung aja kasih tahu kalian bagaimana caranya. Oke, kita bakalan ke tempat untuk percobaan-percobaan ya. Mana dia tempat percobaan itu? Oh ya, di sana ya. Nah itu dia. Jadi di sini itu tempat percobaan kita, guys. Oke, kita mulai ya. Nah di sini guys, siap. Oke, di sini kita bakalan ambil burnage, dan satu lagi kita bakalan ambil. Oh ya, kita mau bikin diamond dulu. Cara bikin diamond, jadi itu mudah banget, guys. Jadi tinggal kalian ambil diamond, terserah kalian. Aku bakalan emerald Oreo yang diamond yang kayak gini ya. Yang kayak gini. Coba enggak usah. Yang diamond yang kayak gini ya, pokoknya yang emerald gitu. Dan satu lagi kalian butuh block of coal ya. Terus kalian ke furnace. Terus kalian tekan ini dan tambah ya. Yang di sini bukan. Aduh, enggak apa-apa deh. Kita bakalan tunggu ini ya. Kalau sampai udah. Nah, langsung kalian ambil, dan kalau kalian mau buat lagi silahkan, guys ya. Ini kita bakalan bikin mencampur ini aja lah. Kita coba dengan buku ya. Apakah bisa? Apakah bisa, teman-teman? Bisa lah. Nah, kalau dia udah nyala gini berarti kalian berhasil, teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana caranya membuat ruang rahasia, guys. Atau kalian juga mau bikin apa yang kalian mau lah, terserah lah. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Kita coba lihat sana. Aku bakalan bikin monster. Ya, monster. Aku bakalan bikin monster, teman-teman. Ini kita pindahin aja. Nah, kita bakalan bikin monster. Aku bingung, guys. Apakah benar yang di YouTube itu? Aku enggak tahu ya. Kita bakalan bikin yang lebih jauh, tapi bisa lah. Buah hahaha. Nanti kalau terlalu dekat kita dihancurin, guys ya. Ya udah, enggak usah aja ya. Kita bakalan bikin rumah modern di atas pohon. Aku tuh selalu bikin di atas pohon, guys. Tahu kenapa? Karena aku tuh takut di kayak hantu kah gitu, ankah gitu. Buah hahaha. Oke guys, sekarang kita ambil posisi aja dulu ini. Mungkin kita harus tidur dulu biar nanti langsung ya. Kita taruh bed di sini dan kita tidur ya. Oke, bentar lagi pagi dan boom. Oke. Kita bakalan terbang dulu. Kita cari tempat ya. Coba kita lihat di sini. Wih, apa tuh?
Apa tuh? Waduh. Ih. Zombie tuh lah. Zombie api tuh. Kayak zombie api dia. Oke, kita bakalan bikin di sebelah sini mungkin biar agak simple. Jadi aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana caranya membuat sebuah tenda, guys ya. Tenda ya tadi. Tenda. Oke, kalian hapus selera kalian. Aku bakalan hapus segini mungkin. Dan kalian ambil sesuatu untuk jadi lantainya ya. Kita tetap memakai coba kita lihat di sini. Kita harus membuat rumah pohon. Jangan tenda ya, teman-teman. Rumah pohon. Wahahaha. Oke, kita bakalan bikin rumah pohon ya. Ini sama enggak? Oh, ini enggak sama, guys. Kita harus samain ya biar kelihatannya itu bagus. Oke. Ini bukan juga, guys. Coba kita lihat itu blok apa sih, aduh. Ini apa lagi nih, aduh. Enggak, bukan juga. Coba kita cari dulu ya. Ini kah? Wah, bukan juga ini, guys. Waduh. Bagaimana dong? Oke, ini dia, guys. Udah ketemu ini. Kita bakalan bikin rumah pohon di sini. Jadi kita bakalan hancurin dulu sesuai selera, guys ya. Ini agak banyak sih, tapi ya begitulah, gak apa-apa. Oke, kita bakalan pindah aja yang lebih sedikit ya pohonnya. Nah, ini guys, sedikit banget gitu kan. Kita bakalan hancurin dulu. Ini kita bakalan taruh ini. Kita cuma sisain batangnya aja ya, kayunya aja. Mungkin ini agak lama ya, tapi maaf guys, nggak kelihatan mukaku. Jadi ya pasti kalian udah tahu lah ya. Hai. Oke, bro. Ini bentar lagi udah mau jadi nih. Itu pohon siapa? Itu pohon orang gitu kan. Gimana ceritanya? Buah. Oke, ini bisa melayang. Bentar lagi guys, bentar lagi. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah jadi. Jadi ini kalian bisa ratain sesuai selera ya. Ini apa lagi nih, aduh. Oke, bro. Bentar lagi jadi, bro. Kita bakalan tipisin sedikit dan oke. Jangan terlalu tinggi guys ya, lumayan lah ini. Oke, kita bakalan bikin tenda ya. Tenda. Kita bakalan bikin tenda. Tapi sebelum itu kalian klik subscribe di bawah and turn on the notification. Oke, di sini kita bakalan taruh ini untuk sebagai lantainya ya. Terserah kalian mau dipakein lantai apa ya. Jadi di sini tuh ada segini, tapi ada lebih lah. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7 ya. 7 ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan oke. Ini udah mau sampai sana ya guys ya. Buah hahaha. Dan untuk kesini biasanya kita pilihnya itu biar dia nggak capek-capek kita bongkar gitu-gitu. Itu biasanya aku taruh biasanya sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini 10 ya. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini udah diginiin ya. Tapi mungkin dari sini aja guys. Ini kelebihan ini loh. Terlalu besar ini loh. Aduh. Biasanya ikut tuh kurang ya, kurang guys. Aduh, kita mau bikin kecil doang gitu kan, biar nggak terlalu bam gitu, biar nggak terlalu lama gitu. By the way, kalian suka apa? Nanti aku bakalan bikin dan kalian langsung aja internet dan notification dan komen apa yang kalian mau dibuatin. Dan jangan kalian yang coba, kalau kalian mau benar-benar coba silahkan aja ya. By the way guys, ini aku pakai yang namanya block red 3 dimensi ya. Ini cukup bagus menurut aku. Aku kasih bintang 4 ya, begitu dah. Ini sebentar lagi jadi guys. Kita hapus dulu. Nah kalau udah seperti ini, teman-teman langsung hias guys. Nah jadi aku tuh hiasnya itu seperti ini guys ya. Seperti ini guys. Itu biasanya kalau bikin rumah pohon itu seperti ini guys. Nah seperti ini guys ya. Tapi ya sesuai selera aja. Ini enggak kebiasaan kalian mungkin membuat seperti ini ya. Demi ini apa lagi nih tuh. Satu. Nah oke, dan di sini kita langsung lanjutin aja. Nah, mantap. Ini harus dua ya, terserah kalian aja lah. Aku nggak terlalu pro untuk masalah Minecraft gini. Aku nggak terlalu pro guys, jadi I'm sorry. Jadi kalau kalian mau nonton video aku selalu dan nggak kelihatan kelewatan Minecraft kita, langsung aja ya. Klik notifikasinya, loncengnya ya guys, dan subscribe biar kalian terus bisa menjadi pro atau hacker atau good ya. Nah seperti ini kurang lebih guys ya. Dan ini kita bakal lanjutkan apa ini. Kita bakal bikin gini-gini aja dulu ya biar enggak lelah. So guys, kenapa aku bisa kayak gini dan kalian bisa juga seperti aku nih, tapi enggak bisa kelihatan anu muka kalian. Aku tuh pakai
mau bizen guys. Jadi bisa guys ya, makanya ke situ guys ya, biar kalian juga bisa reaksi apa aduh. Ini kita bakalan tidur bentar soalnya udah malam ya. Jadi kita bakalan untuk tempat tidurnya kita di sini ya teman-teman. Soalnya ini dari rumput. Jadi gak bisa ya guys ya. Jadi kita bakalan taruh di sini dan bentar lagi jadi guys. Ini apa gini, aduh sukanya ya. Seperti ini kurang lebih, dan di sini juga bantal guys ya. Taruhin dulu, aku lupa guys ya. Kalau dari rumput buah, hahaha, buah, hahaha, buah, hahaha, apa sih? Kok salah ya? Kita bakal tidur aja lah. Oke guys, kita tunggu aja. Nah sudah pagi guys ya. Jadi ini nanti aja kita urus tentang kasur. Itu mudah ya, tentang kasur itu sangat mudah. Jadi ya begitu deh. Wahahahai. Dan di sebelah sini ini udah mau jadi. Jadi kita lanjutkan ya. Dan so guys, sebentar lagi kita mungkin gak ngadain giveaway. Kita gak ngadain giveaway ya guys. Memang hahaha. Buah hahaha. Jadi guys, kalau kalian mau giveaway, gak punya hadiah itu, ya gak punya hadiah lah. Seperti ini kurang lebih udah mau jadi ya, begitu dah. Buah hahaha, buah hahaha, buah hahaha, buah hahaha, apa sih guys? Jadi ini ada lebih gitu dia. Apa ini guys? Aduh cukup lama guys ya. Aduh apa ini guys? Waduh, oke kada wala yang terjadi tadi itu. Oke langsung aja guys, ikutin aja ya. Bisa dipercepat juga, ini nggak bisa dipercepat. Aduh, ini mau bisan sebenarnya nggak bisa dipercepat guys. Jadi langsung coba andaikan bisa dipercepat ya, jadi aku bakalan kasih bintang 5 gitu kan di Play Store. Woi cepetan woi. Kenapa sih suka di atas gitu dia? Ini udah mau jadi guys. Tinggal atas-atasnya ini. Bentar lagi jadi.
guys, maaf tadi ditunda. Jadi ini dia teman-teman. Dan di sini aku tambahin ini tadi ya. Ini kita bakalan hapus di bagian sini. Aku nggak merasa banget keberatan guys. Aku selalu baik orangnya guys. Oke, dan kita bakalan ambil dulu kaca gelas dingin biar dia bisa melihat gitu kan. Nah ini sebenarnya buah. Cukup bagus, bagus. Dan di sini tempat tidurnya guys, dekat kaca ya. Wow. Nyepel lagi ya. Bahan utama dari rumah pohon ini adalah kayu atau apa? Kayu atau ini ya, apa namanya? Duh, lupa lagi. Ini loh, pengen ngeselin. Anu, itu aduh. Ini yang kayak gini tuh loh. Up levels ya. Lupa guys ya, saya lupa guys. Oke, di sini kita bakalan tambahin, aduh kenapa sih buku-buku terus gitu kan. Kita bakalan tambahin agak banyak ya. Nah di bagian sini seperti ini ya, dan taruh bednya di sini salah. Terusnya taruh ini dulu guys. Nah ini udah mau jadi aku bakalan taruh bed di sini dan di sini juga boleh. Di sini untuk turunnya nanti guys. Ya begitu deh, bagus ya, cukup bagus. Dan ini udah mau jadi, dan kita bisa tidur kah? Oh ini masih naik guys, sudah mau fajar ya, udah mau maghrib tuh, udah mau pagi maghrib ya. Jadi kita bakalan pakai redstone, where are you redstone? Nah glowstone ya. Lupa guys namanya. Kalau namanya itu Blushtun. Kita bakalan taruh dia di. Aduh, ngapa dirusakin? Ya kan? Ini. Aduh. Pas sini. Banyak banget pesan yang guys ya. Nah guys seperti ini ya, begitu deh. Di sini tempat tidurnya kita bakal tidur dulu mungkin. Oke guys, ini udah pagi. Siap. Oke guys, jadi ini udah bagus yang ini. Jadi kita bakalan lanjut ke lainnya. Wadaw, hujan kah? Oh enggak. Buah hahaha. Dan kita bakalan pakai dulu di sini. Kita bakalan pakai block of quartz. Pilar block of quartz guys ya, itu bukan. Nah block of quartz grow
Jadi kita bakalan nanodisin block of quartz-nya. Nanti di sini ada, di sini kamarnya, guys, ya. Jadi di sini tuh kamarnya. Cukup bagus. Wah, hahaha. Oke, guys, ini udah mau jadi, tapi ini salah ya. Ini salah, guys. Woi, salah ini loh. Nah, ini seperti ini, guys, ya. Di bagian kamarnya ini kita bakalan taruhin ini biar dia enggak tembus ya airnya. Kalau hujan, lagi hujan gitu kan. Lagi hujan. Dan kita pakein ini di bagian sini biar dia enggak aneh gitu kan. Kan woi. Ini ya, begitu deh. Suka salah ya. Buah. Ini langsung aja terus dilaksanakan. Kenapa buku-buku terus sih, guys? Guys, tunggu aja lagu kita bikin sendiri. Aku udah bikin lagu untuk kita semua ya. Kita semua pokoknya. Nah, ini udah mau jadi ya. Terus aja dilanjutin, guys, ya. Apaan sih, guys? Aduh, sukanya begitu ya. Apa kalian juga seperti itu? Komen ya. Nah, guys, kurang lebih seperti ini. Dan kita bakalan taruh ininya dulu seperti ini aja dulu, langsung aja penuhin, guys, ya. Okay.